dengan bersegera untuk bertaubat dan istighfar. Kapan itu? Ketika terjatuh. Ya, ketika terjatuh kita bersegera untuk bertaubat dan bersikfar. Coba lihat jemaah sekalian. Beliau mengatakan dengan mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Tapi dalam mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, ada waktu-waktu di mana kita mungkin lalai sehingga perintah kita lupakan, atau kita lalai sehingga larangan kita kerjakan. Maka beliau tambahkan dengan segera untuk bertaubat dan istighfar. Itu juga taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, ketika dia lupa dengan kewajiban atau ketika dia terjatuh ke dalam perkara yang dilarang, maka dia akan segera bertobat dan dia segera beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bukti ketaatannya kepada Allah. Ya, bukti ketaatannya kepada Allah ketika dia lupa, ketika dia terjatuh ke dalam dosa, dia langsung kembali kepada Allah. Allah mengatakan, "Fafirru ilallah." Berlarilah kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah perintahkan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.